لم يجعل له عوجا. صلي وسلم على ذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، mati seluruh hujatan besar masjid dan imam dan beberapa masjid dan hadirin hadirat muslim yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insyaAllah saya akan mengambil masa lebih 30 minit insyaAllah untuk menyampaikan sekitar sekirah peringatan kita bersama sepanjang kita menjalani ibadat di bulan Ramadan yang penuh barakah ini insyaAllah. Mudah-mudahan kehadiran tuan-tuan ini yang saya sebut petang tadi mendapat anugerah yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Man hadhara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala likulli khadamin ibadatu sana. Siapa yang hadir ke majlis ilmu di bulan Ramadan niscaya dicatat oleh Allah baginya setiap langkah kamis itu ibadat usana, ibadat setahun. Selangkah kita ke majlis ilmu di bulan Ramadan dianugerahkan oleh Allah seolah-olah kita beribadat sepanjang tahun. Siangnya berpuasa, malamnya beribadat. Jadi ada tiga perkara saya nak sebut pada malam ni, iaitu sebagai ulangan ayat-ayat berkaitan dengan puasa yang selalu dikumandangkan kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana difardukan ke atas orang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Ada dua tiga perkara saya nak sebut tentang berkaitan ayat ni. Yang pertama, ayat ini bermula dengan kalimah ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Amanu ni tuan-tuan, kalimahnya jamak ataupun plural. Amanu. Amana? Amanu. Fa'ilnya fa'il madhi. Past tense. Jadi jadilah maknanya tuan-tuan, wahai orang-orang yang telah beriman. Kalau tuan-tuan perhati ayat-ayat berkaitan hukum, kebanyakannya Allah turun dengan lafaz ya ayyuhallazina amanu. Berkaitan allazina amanu tuan-tuan, ada tiga perkara yang kita kena faham. Kutiba alaikumus siyam, difardu atas kamu puasa khusus untuk orang beriman. Allah tak partukan manusia. Allah tak datang dengan ayat ya ayyuhannas, wahai manusia. Tak. Wahai orang-orang yang beriman. Yang Allah perintah ni, puasa ni untuk orang beriman ya. Jadi fahamnya kita tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala ni bersifat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ni pemurah kepada semua manusia, makhluk dia. Tapi Ar-Rahim dia penyayang hanya kepada hambanya yang beriman. Maka kepada hambanya yang beriman itu difardukan puasa. Kita pula orang beriman terima puasa ni dengan hati yang lapang dan terbuka. Kita terima puasa bukan satu bebanan. Bukan bentuk paksaan. Dia lebih merupakan bifadlillah. Bi rahmatillah. Dia lebih merupakan anugerah Allah dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai orang beriman tak boleh menerima hukum Allah dalam bentuk bebanan, paksaan. Kita mesti menerimanya dalam bentuk rahmat, kasih sayang, pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena faham. Yang kedua tuan-tuan, tuan-tuan kena faham. Apa saja perintah Allah Taala tuan-tuan, semuanya kebaikan untuk kita. Tak ada yang memburukkan kita, menyusahkan kita. Semua untuk kebaikan kita. Ingat ulama tuan-tuan sekalian buat satu kaedah. Inna syari'ata kullaha masalih.
imma darul mafasid au jalbul masalih. Sesungguhnya seluruh syariat Allah ini kullaha masalih, semuanya membawa maslahah, membawa kebaikan untuk manusia. Imma darul mafasid au jalbul masalih, sama ada dia menghalang rosak atau dia heret kita ke arah kebaikan. Itu dua. Yang ketiga, tuan-tuan, seluruh syariat Allah ini, hukum apapun, di sana mengandungi hikmatu tashri'. Hikmah di sebalik syariat tu ada hikmah dia. Hikmah ini kadang-kadang kita boleh capai dengan pemikiran kita, kadang-kadang kita tak boleh capai. Tapi wajib kita i'tiqad, wajib kita yakin segala hukum Allah Ta'ala semua dia baik untuk kita. Tak ada yang menyusahkan kita. Kalau inilah tuan-tuan dipahami oleh umat Islam, kerja kita jadi mudah. Tapi orang Islam dia tak nampak syariat Islam itu baik untuk kita. Bahkan dianggap satu perkara yang merosakkan, yang menyusahkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, satu lagi yang perlu kita faham tuan-tuan sekalian, kita perlu bersikap adil terhadap Al-Quran. Kita tidak boleh menerima sebahagian hukum Quran dan kita menolak sebahagian yang lain. Umpamanya tuan-tuan, ya allazina amanu kutiba alaikumus siyam. Al-Baqarah 183. Kita junjung hebat, jaga sungguh. Tetapi tuan-tuan kena ingat, dalam surah yang sama Al-Baqarah 178, Allah menyebut ya allazina amanu kutiba alaikumul qisas. Dua-dua ayat ni satu surah yang sama, wazan dia pun serupa. Ya allazina amanu kutiba alaikumus siyam, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas, wazan dia sama. Cuma satunya al-siyam, satunya al-qisas. Umat Islam bersatu seluruh dunia terima kutiba alaikumus siyam. Tapi bagaimana bila kita bawa ajak, mari kita perjuangkan kutiba alaikumul qisas. Ha, jadi masalah. Umat Islam tak bersatu dalam qisas, dia cuma boleh bersatu dalam siyam. Ini pun satu masalah. Kita buka tuan-tuan surah Al-Maidah ayat 6. Idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum. Apabila kamu nak sembahyang, basuh muka kamu, yakni ambil wuduk. Faghsilu ni fi'il amar. Tapi bila Allah berfirman surah yang sama Al-Maidah ayat 38, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan. Ha, jadi kacau. Potong tangan fi'il amar. Basuh muka pun fi'il amar. Dalam surah yang sama Al-Maidah. Kita boleh terima tuan-tuan sekalian basuh muka, ambil uduk. Kita tak boleh terima potong tangan. Usah-usah untuk melaksanakan sebahagian dulu hukum Allah. Seperti ram undang-undang 35 ditentang hebat oleh orang kafir satu hal. Orang Islam sendiri menentang hukum Allah Ta'ala yang cuba didaulatkan di muka bumi Allah Ta'ala ini. Jadi Ramadan kita bermuhasabahlah tuan-tuan. Bila lagi nak kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukankah ini ketika masanya untuk kita bersatu untuk mendaulatkan syariat Allah. Percayalah kita tak akan kuat tuan-tuan dengan cara yang lain. Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah memberi satu peringatan. Berucap tuan-tuan sekalian di Baitul Maqdis ketika umat Islam dapat menawan kota suci Baitul Maqdis. Ingatan beliau yang cukup masyhur. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita satu kaum diberi kekuatan oleh Allah dengan sebab Islam. Fama ma'na tabil azza bi ghairi ma a'azzanallah azallanallah. Kalau kita cuba mencari kekuatan lain daripada Islam, kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang cuba mencari kekuatan dengan tak mengambil Islam, orang ini berangan-angan, kata ulama, seperti berangan-angan orang yang berangan-angan sampan berlayar, sedangkan berlayar sampan berada di atas darat. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabas. Mencari kekuatan tak ikut cara, tak ambil Islam, sesungguhnya sampan tak berlayar atas tanah yang kering. Mari kita bersatu tuan-tuan di atas nama Islam.
kita akan diberi kekuatan oleh Allah. Kita ambil kesempatan, kita masih lagi majoriti umat Islam di tanah air kita ini. Dan kita melihat bagaimana orang kafir menyerang Islam satu demi satu. Bahkan kadang-kadang ada orang Islam mencadangkan supaya sekolah-sekolah tahfiz, sekolah-sekolah agama dimansuhkan. Ini keluar daripada nada umat Islam sendiri, bukan orang lain. Dengan apa lagi kita nak kuat, tuan-tuan? Maukah kita dicabut satu persatu Islam daripada tanah air kita? Sehingga kita hilang identiti sebagai seorang Islam. Inilah saya ajak tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Marilah kita kembali kepada agama ini. Apakah hikmatul tashrik yang kita boleh dapat tuan-tuan di sebalik puasa? Allah tuan-tuan sekalian, ada di antara kita yang dilahirkan di muka bumi tak pernah rasa lapar tuan-tuan. Ada antara kita. Dia orang berada, ada duit. Di keliling kita ramai tuan-tuan orang lapar. Saya pernah terjumpa tuan-tuan di RNR. Dua beradik. Umur dengan 8 tahun. Seorang 9 tahun, abang dengan adik. Saya tanya dia, sebenarnya dia tak ada rumah. Dia duduk di RNR tu. Mak pak dia pergi kerja. Rumah pun tak ada tuan-tuan. Ada orang yang tak makan tuan-tuan. Pernah satu hari tuan-tuan sekalian, seorang dia curi makanan, mencuri buah apple di Tesco Bukit Mertajam. Kemudian dia ditangkap tuan-tuan oleh pengawal. Bila dibawa kepada manager Tesco, dia berterus terang bagi tahu, anak saya lapar tuan, dia kata. Anak saya dah dekat 3 hari tak makan tuan, dia kata. Saya tak ada jalan melainkan ini kerja saya sepaksa curi, dia tahu, untuk makan, bagi makan anak saya. Isteri saya sakit, ada hospital dekat 1 minggu dah. Saya tak boleh kerja kerana nak jaga anak saya yang masih kecil. Kemudian tuan-tuan sekalian, pengurus Tesco ni hantar orang-orang dia pergi siasat tengok. Memang betul ya tuan-tuan, dia rumah pun tak ada, menumpang rumah orang. Isteri dia betul, duduk di hospital dia dekat 1 minggu. Akhirnya tuan-tuan, manager ni tak report polis. Bahkan bagi kerja pula dekat orang tadi yang mencuri di Tesco tadi. Macam mana dia boleh ada perasaan ni tuan-tuan? Mungkin satu ketika dulu dia pernah orang miskin, orang yang biasa tak makan. Hanya orang lapar saja tak biasa makan tuan-tuan. Yang tak cukup makan satu ketika dulu, dia bersifat kasih sayang kepada orang miskin. Kalau tuan-tuan pergi Teluk Intan tuan-tuan, di Pekan Teluk Intan tu, ada satu restoran namanya Gulam Rasul. Mungkin tuan-tuan berjumpa di situ. Ataupun tuan-tuan ikut jalan Setiawan ke Teluk Intan tu, sebelum sampai jambatan Batu Lima, Sungai Perak tu, tuan-tuan belah kiri tuan-tuan nampak satu restoran Gulam Rasul. Siapa dia Gulam Rasul? Saya dimaklumkan oleh orang Teluk Intan tuan-tuan, Gulam Rasul ni pak dia mati. Dia duduk dengan mak dia ketika dia masih kecil, umur 7-8 tahun tuan-tuan. Dia pergi kutip makanan, ditung-tung sampah di kedai-kedai restoran. Lepas makan, bukan orang buang makanan tu dalam tung. Dia pergi kutip makanan yang elok-elok sikit tu, bolang plastik, buat balik makan dengan mak dia. Bila dia besar sikit tuan-tuan, dia kerja restoran basuh pinggan. Kemudian sampai dia membesar, dia boleh buka restoran sendiri. Bila dia pernah merasai kelaparan tuan-tuan, hatinya cukup sedih, tersentuh bila melihat orang miskin. Kalau ada orang miskin peminta sedekah berkeliaran tepi kedai dia, dia panggil, dia bagi makan tuan-tuan. Kalau kita pergi ceramah di Teluk Intan, kalau kita masjid-masjid nak panggil penceramah, dia sedia bagi makan, main ambil makanan dia bagi. Macam mana dia boleh bersifat macam ni tuan-tuan? Kerana dia biasa tak makan. Satu ketika dia pernah miskin dan pernah lapar. Orang yang pernah lapar saja tuan-tuan tahu erti kenyang, tahu erti kelaparan. Jadi kita tak pernah rasa lapar sepanjang hidup kita. Maka Allah datangkan syariat puasa supaya kita rasa lapar oleh kurang 12 jam. Tuan-tuan boleh bayang, bila kita lapar tuan-tuan, kita buka puasa, makanan apa kita makan semuanya sedap. Ayak sejuk pun sejap lah tuan-tuan sekalian. Begitulah orang miskin. Bila dia lapar tuan-tuan sekalian, dapat makanan, terlalu gembira hatinya. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Di keliling kita di dunia ni tuan-tuan, ramai pakai-pakai miskin.
seperti di Syria yang tak makan seminggu, kadang sampai peringkat sampai nak masuk 2 minggu tak dapat makanan. Sahabat-sahabat kita di negeri yang bergolak. Itu juga pakir-pakir miskin yang ada sekeliling kita. Mudah-mudahan tersentuh hati kita dengan kemiskinan ini, hingga menyebabkan kita jadi seorang yang pemurah, mengasih dan penyayang terhadap saudara-saudaranya sendiri. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bulan Ramadan tuan-tuan dianugerahkan oleh Allah Ta'ala pada kita kekuatan untuk mengerjakan ibadat. Ustaz Musyafa masyhur, pengarang kitab Zadun Al-Tariq, Bekalan-bekalan di Jalan Dakwah, dia menceritakan kita pejuang-pejuang Islam ni ibarat orang yang mengembara di padang pasir. Tiba-tiba kita terjumpa sebuah pokok, namanya pokok Ramadan, yang cukup rendang dan ranum buahnya. Sudah tentu kita akan berteduh di bawahnya dan mengutip buah-buahnya sebagai bekalan untuk meneruskan perjalanan kita yang amat jauh ini. Law kana aradan khariban wa safaran khasidan lattaba'u walakin ba'udat alaihim syuqqa. Kalau sekiranya Muhammad, perjalanan yang kau bawa ini, perjuangan yang kau bawa ini, perjalanan yang dekat, kemenangan yang hampir, lattaba'u, nescaya ramai orang ikut kamu wahai Muhammad. Walakin ba'udat alaihim syuqqa, perjalanan ini jauh dan banyak masyaqqah. Bila kita perjalanan kita jauh, kita perlukan bekalan-bekalan yang cukup banyak. Tanpa bekalan tuan-tuan, kita akan kecundang di pertengahan jalan. Tuan-tuan boleh bayang seorang nelayan pergi ke laut tak bawa bekal. Dia tak boleh ke laut lah tuan-tuan. Sejam dia pergi, takkan balik. Seorang ni duduk kek kelapa sawit, dia tak bawa bekal, ayam tak bawa, makanan tak bawa, berapa jam dia boleh bertahan? Buruh kasar yang kerja binaan, tolak pi, tolak mai, tolak simen, begitu-begini. Pi kerja tak bawa bekal, berapa lama dia boleh bertahan? Oleh kerana perjalanan terlampau jauh, ujian terlampau banyak, kita memerlukan bekalan yang cukup banyak tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala datangkan Ramadan, pertolongan daripada Allah. Musuh utama kita dirantai oleh Allah Ta'ala. Malaikat ikat setan. Musuh kedua kita iaitu nafsu. Nafsu ni tuan-tuan, Imam Ghazali kata ibarat binatang-binatang liar. Nak jinak akan nafsu ini, yang pertama tuan-tuan, kurangkan rumput. Yang kedua, bebankan kerja. Saya tuan-tuan bela ayam dululah. Lah tak bela ayam dah, bela lembu, kerbau, kambing. Naik makam pula lah ni. Binatang-binatang ni memang tuan-tuan, kalau dia kenyang, dia tak peduli tuan dia. Tapi kalau dia lapar, oh jinak nak mampu. Saya biasa tuan-tuan nak praktikkan apa Imam Ghazali kata. Ayam saya ni selalunya pagi-pagi saya bagi makan, tapi hari tu tak bagi makan pagi, dekat nak maghrib baru saya bagi makan. Mungkin 6 baru saya pergi tengok ayam saya. Dia dengar motosikal saya, dia bising. Dia mengelupak, pong-pong-pong-pong-pong. Saya buka reban, dia serbu kat saya tuan-tuan. Naik atas bau, naik atas kepala. Habis badan saya ni penuh dengan ayam. Ketika itu tuan-tuan, saya buat apa pun ayam saya tak melawan. Urut kepala, lekeh, luku, dia tak tahu. Ya. Sebab dia lapar, dia jinak tuan-tuan. Saya bagi makan 2 guni, temolok besar tu. Bila dia dah kenyang, dia tak tahu kat saya. Dia buat doi gitu ya. Woi, aku ni tuan hang lah. Dia buat porah dia kata. Begitulah kita tuan-tuan. Nafsu kita ni, Imam Ghazali kata, kalau nak bagi dia jinak, bagi dia lapar. Sebab itu bila kita berpuasa, tuan-tuan, antara perkara pertama sekali untuk menguatkan ibadat kita, jangan makan banyak. Di samping kita berbuka puasa makanan yang halal, jangan makan terlampau banyak. Karena sabda Nabi SAW, la tumitul qalba bikasrati ta'am wasyarab. Jangan kamu matikan hati kamu dengan banyak makan dan banyak minum. Fa innal qalba kazar'i. Sesungguhnya hati laksana tumbuh-tumbuhan. Yang mutu idza kasura 'alaihal ma', matilah pokok dengan sebab banyak sangat air. Sawit pun tenggelam sebulan mampu heo, ngami. Orang yang banyak makan banyak minum, hati mati. Bila hati mati, bila nak berjuang Islam, bila nak bangkit malam, bila nak mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tuan-tuan, makna kata
nak menumpukan ibadat. Dengan banyaknya bulan Ramadan ni, jangan banyak makan, jangan banyak minum. Mingkat makan dan minumlah secara sederhana. Kemuncaknya tuan-tuan sekalian, baca Quran, berjuang, berjihad, beribadat untuk apa? Tak lain tak bukan untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana tuan-tuan, Allah membuka seluas-luas rahmatnya kepada kita di banyak Ramadan ini. Dalam ayat-ayat berkaitan puasa dan Ramadan, Allah Taala menyebut, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, bila hamba-Ku itu, hamba-Ku yang berjuang, menerima ujian yang getir, menerima fitnah yang begitu hebat, mereka dibenci oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bekerja lillahi ta'ala. Korbankan duit ringgit mereka, tenaga mereka, masa mereka berkecurahkan semata-mata untuk menegak, mendaulatkan syariat Allah. Mereka bangun malam, mereka berpuasa, mereka korban duit ringgit mereka untuk Allah. Mereka ni bila bertanya kamu Muhammad tentang diriku, fa'inni kharib, aku dekat dengan mereka, aku hampir dengan mereka, aku sayang mereka, aku kasih mereka. Kadang-kadang bila Tuhan kasih kat kita tuan-tuan, bila kita minta dilambat-lambatkan permohonan, kenapa lagi tak menang ya Allah? Dah banyak pengorbanan yang kami telah korbankan. Ada antara pemimpin-pemimpin kami seperti Profesor Zulkifli Muhammad, orang Bota, orang Kota Lama Kiri, dilanggar mati di Gambang, Kuantan, Pahang. Siapa langgar kita pun tak tahu. Ada antara pemimpin-pemimpin kami yang ditahan di kem-kem tahanan seperti seperti Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, yang pernah tuan-tuan ditahan bukan setakat zaman penjajah, selepas merdeka ditahan di kem tahanan Batu Gajah mengidap penyakit kencing berdarah. Kita merayu minta ketika itu Menteri Dalam Negeri Tun Dr. Ismail membebaskan beliau. Permohonan kami tak dilayan. Penyakitnya terlampau serius hingga doktor yang merawat dia mendesak kerajaan melepaskan dia segera. Bila dia dibebaskan tuan-tuan, tak lama lepas itu dia pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Jenazahnya disemadikan di Pekan Lama Taiping. Lalu tuan-tuan pergi betul-betul di Masjid Lama Taiping, betul-betul depan mihrab tu, di situlah pusara Dr. Burhanuddin Al-Halmi. Kita telah mengorbankan banyak nyawa tuan-tuan. Itu ramai mereka-mereka ditahan dan dipenjarakan, dibuang daerah. Banyak yang telah kita korbankan ya Allah. Kenapa kami belum menang ya Allah? Allah Ta'ala tuan-tuan sekalian mempunyai hikmat yang cukup besar. Allah biarkan kita lambat menang. Allah nak bagi kita rasa betapa harga menghargai kemenangan itu. Mahalnya Islam ini. Bukan semudah yang disangka. Memerlukan pengorbanan, air mata, keringat, duit ringgit dan sebagainya. Maka datanglah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah berjanji kepada orang beriman dan beramal soleh, satu hari nanti aku akan angkat mereka beriman dan beramal soleh ini sebagai pemimpin di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan Ramadan saya mengajak tuan-tuan dan diri saya meningkatkan keyakinan kepada Allah. Yakinlah janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutlah sepotong hadisnya, la alalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haq zahirina ila yaumil qiyamah. Sentiasa akan ada ta'ifah, kumpulan kalangan umatku akan meneruskan perjuangan ini. Mereka akan menang di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Qutb rahimahullah taala sebelum terkulai di tali gantung pernah menyebut dan memberi amanat, az-zulumu qad yatulu walakinahu la yadum, al-haqqu qad yad'ufu walakinahu yantasir.
Kezaliman ini walaupun mengambil masa yang panjang, walakinnahu la yadum, tetapi mereka takkan kekal. Al-haqqu qad yadhufu walakinnahu yantasir, kebenaran itu walaupun lemah akhirnya pasti diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka a'immah, sebagai pemimpin yang akan mentadbir muka bumi Allah taala ini. Lamma sabaru, ketika mana mereka sabar menempuh ujian-ujian kami. Bagi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami, hukum hakam kami, kitab suci Al-Quranul Karim. Oleh itu marilah tuan-tuan sekalian memperteguhkan keimanan, mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang berjuang ini, beribadat ini, wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib, mereka tanya aku, wahai Muhammad, kamu khabar kepada mereka, aku ni dekat dengan mereka. Uji budak wa tada'i zada'ani, aku memperkenankan doa orang yang berdoa ketika dia berdoa. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, oleh itu hendaklah mereka mematuhi segala titah perintah aku, mudah-mudahan mereka berada di atas jalan yang lurus. Jadi oleh itu sahabat-sahabat yang dirahmati sekalian, mari kita ambil kesempatan mengambil bekalan-bekalan sepanjang Ramadan, seperti memperbanyakkan bacaan bertadarus Al-Quran, bangun di waktu malam dan berdoa di waktu dini hari. Karena di waktu malam 4 pagi, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi itu tuan-tuan waktu yang cukup mustajab doa. Yang zilullah azza wa jalla kulla lailatin ila sama'i dunya hatta yabqa sulusail akhir fayaqulu may yad'uni fastajib lahu wa man yas'aluni fa'utiyahu wa man yastaghfiruni fastaghfir lahu. Allah Ta'ala turun ke langit dunia ini tuan-tuan, 1/3 akhir malam. Kata ulama di waktu tersebut, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi itu pintu langit terbuka luas. Ketika itu Allah berkata, siapa antara kamu yang mau berdoa, doalah, aku akan perkenankan doa mereka itu. Faman yas'aluni fa'u'atiyahu, siapa nak minta, minta aku nak bagi. وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَاسْتَغْفِرَ لَهُ, siapa nak minta ampun, minta ampun, nescaya aku ampunkan dosa-dosa mereka itu. Itu marilah kita bangun malam tuan-tuan, minta ketabahan, kukuh iman kita untuk meneruskan perjuangan yang belum berakhir ini, untuk mengisi tanah air ini dengan peraturan dan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang beriman saja yang sanggup memikul bendera yang dibawa oleh Nabi, diteruskan oleh para ulama, yang wajib kita kibarkan di muka bumi Allah, sehingga terdaulat syariat Allah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita bina generasi beriman, buka tadika pasti, buka kelas-kelas Al-Quran, buka pondok, buka tahfiz, biar ramai orang beriman. Hanya orang beriman saja tuan-tuan tak makan fitnah-fitnah, hanya orang beriman saja tak boleh digula-gulakan dengan duit ringgit, hanya beriman saja sanggup mengibarkan bendera ini walau apa pun berlaku terhadap dirinya, kerana mereka punya satu matlamat dan cita, iaitu untuk menegakkan syariat Allah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi oleh itu tuan-tuan, tuan-tuan berada di mana-mana, kalau adalah usaha-usaha pengajian tahfiz, tuan-tuan bantulah, kerana mereka inilah besok akan menggantikan kita untuk meneruskan gerak kerja Islam ini, insyaallah. Macam biasalah tuan-tuan, saya masih membuka apa nama sekolah saya, alhamdulillah, untuk terutama anak-anak muda, untuk melahirkan tenaga-tenaga dai pendakwah akan datang. Selepas raya ni saya akan membuka satu kelas tuan-tuan. Kelas tu nama Khismud Dakwah. Saya nak didik untuk melahirkan pendakwah-pendakwah, penceramah-penceramah yang boleh diketengahkan untuk menyampaikan dakwah di muka bumi kita ini, insyaAllah. Kelas ni saya adakan secara percuma, bukan dalam bentuk kuliah, tapi dalam bentuk muzakarah, perbincangan terhadap sebuah buku yang pernah dikarang oleh Dr. Amr Kaim Zaidan, yang bernama Usul Dakwah. Buku ni amat berguna sangat tuan-tuan.
Kelas ini saya akan adakan setiap hari Selasa dan juga hari Sabtu di pondok saya. Lebih kurang jam 11 pagi sampai zuhur. Jadi kaedah itu lebih kaedah bermuzakarah, perbincangan ke arah melahirkan tenaga-tenaga dakwah yang akan datang. Kita adakan secara percuma. Jadi barang siapa yang berminat dengan kelas ini, boleh hubungi saya. Mereka yang berminat mesti hadir tiap-tiap kali program kuliah. Tak boleh saat main kita tak mahu. Dalam usaha kita PRU ke-15, kita boleh menyediakan satu bentuk tenaga penceramah yang cukup untuk mengisi ruang-ruang dakwah semasa kempen-kempen yang raya akan datang, insyaAllah. Siapa berminat, hubungi saya, insyaAllah. Itulah saja tuan-tuan yang mampu saya sampaikan untuk malam ni. Jadi macam biasalah tuan-tuan, kita ada makna kata jualan-jualan untuk bantu pondok kita. Dan kita juga pada malam ni berhajat, kalau ada tuan-tuan ingin bersedekah, berderma, kita alalukan, kerana kita akan gunakan wang tersebut untuk pembelanjaan berbuka puasa dan sahur bagi pelajar kita. Kita ada 100 orang pelajar tahfiz laki-laki, 50 orang pelajar tahfiz perempuan. Kita ada kira-kira 80 orang pelajar pondok laki-laki dan perempuan. Jumlah mereka 200 lebih, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh bagilah sumbangan dalam bentuk apa sekalipun. Di samping tu, tempat jualan sana ada borang-borang tahlil. Kalau tuan-tuan berhajat untuk bacaan tahlil untuk keluarga tuan-tuan, boleh pergi tulis nama-nama sana. Kalau tuan-tuan nak derma pun, kita akan guna duit tu tadi untuk jamuan berbuka puasa dan bersahur, insyaAllah. Terima kasih pada pihak masjid memberi ruang kepada saya menyampaikan tazkirah lepas asar tadi dan juga lepas terawih tadi, insyaAllah. Wallahu a'lam bila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha wa anakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allah.